Pemirsa NASA, saat ini tim liputan NASA berada di lahan kakao milik Bapak Inengah Wiyarte, tepatnya di Dusun 6 Gunung Sari, Desa Wanagading, Kecamatan Motong, Kabupaten Parimon atau Parigi Motong, Palu, Sulawesi Tengah. Bapak Inengah Wiyarte sudah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara, di antaranya adalah Super NASA, NASA dan juga Hormon. Pada tanaman kakao beliau menunjukkan peningkatan yang sungguh luar biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara atau bincang-bincang tim liputan NASA dengan Bapak Inengah Wiyarte. Selamat siang Pak Wiyarte ya. Selamat siang Pak dari NASA. Tanaman kakao yang Bapak kelola luasannya berapa Pak? Tanaman kakao yang saya kelola ini luasnya sekitar yang sudah berbuah Pak ini sekitar 2000 pohon. Dan produk apa saja yang dari NASA Pak? Yang saya pergunakan itu pertama itu dari Super NASA Pak. Terus? Super NASA itu yaitu dibeli oleh beliau waktu itu Pak Budi yang turun itu memberikan penyuluhan sama saya. Jadi salut karena anu ingin mencobanya. Saya beli itu 2 botol Super NASA. Super NASA. 2 botol. Iya, NASA-nya. Apa saja selain Super NASA? NASA Pak. Pupuk kencur NASA. Iya. Dan juga hormon dengan ini. Hormonnya. Galeo-nya saya beli satu bungkus. Oh, natural Galeo juga iya, ya Pak ya. Iya. Dari Super NASA-nya penggunaannya bagaimana Pak? Kalau dari Super NASA-nya Pak, dalam itu satu sendok makan itu dicampur dengan satu ember lah, satu ember 10 liter air itu. Jadi untuk 10 liter air itu dipergunakan ambil timba itu Pak, langsung saya itu curahkan ini di bawahnya itu, putar itu. Dari cara seperti itu 2000 pohon ini menghabiskan Super NASA berapa Pak? Dari 2000 pohon itu Pak, menghabiskan itu saya ambil itu Super NASA-nya itu 2 Pak. 2 ya Pak. Ya. Untuk POC NASA dan hormoniknya Bapak habis berapa? Untuk 2000 tanaman itu hormon itu saya habiskan 2 botol. Iya, itu POC NASA-nya habis itu 4. Iya. Penggunaan pupuk organik cair NASA dan hormoniknya Pak bagaimana Pak? NASA-nya Pak. Iya, NASA-nya itu saya pergunakan yang cair itu Pak, 4 tutup NASA, 1 tutup hormonik. Campur Pak untuk satu tangki itu Pak. Iya, pemberiannya untuk Super NASA berapa minggu sekali? POC NASA hormonik berapa minggu sekali? Super NASA-nya itu saya pergunakan itu 2 kali Pak. 2 kali. Selang iya. Waktunya? Selang waktunya 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Iya. Kemudian untuk penyemprotannya POC NASA dan hormonik selang waktunya? Selang waktunya itu POC NASA itu saya pergunakan 2 minggu sekali Pak. Terus untuk natural Galeo Pak, penggunaannya bagaimana Pak? Kalau beliaunya itu Pak, saya campur dengan abu gilingan itu, dedaknya okay. Itu ya, dedak itu dicampur dulu, baru disimpan dalam karung, di dalam keadaan agak basah sedikit, baru satu minggunya baru saya curah-curahkan. Setiap tanaman berapa kira takarannya Pak? Cuma satu genggam begitu satu Pak. Genggam, ya, baik. Pak Wiyarte ini menggunakan pupuk makro tidak Pak? Saya pergunakan juga sedikit Pak, seperempatnya Pak. Seperempat dari dosis biasanya? Iya. Nah, biasa dosis berapa Pak? Kalau dulunya itu saya pakai itu Pak, sekitar 300 kilo. Tapi sekarang sudah mulai saya pakai cuma sampai 100 kilo saja. Penggunaan NASA ini bisa menghemat sampai 200 kilo ya Pak? Iya. Takarannya kalau dibandingkan Pak dengan ambil gelas itu, satu gelas anu TSP, satu gelas KCL, dan sekitar 3/4 itu oreanya Pak. Untuk per pohon? Per pohonnya itu udah sampai Pak, cuma sedikit saja, cuma paling-paling untuk setengah gelas lah begitu Pak. Dari 4 bulan penggunaan NASA walaupun belum penggunaannya belum 100% ya Pak ya, itu apa yang Bapak rasakan dari pertumbuhan tanaman Bapak ini? Dicurahkan sampai sedetail-detailnya Pak. Pak, saya itu bersyukur sekali Pak, itu dari anu produk NASA ini. Yang tanaman saya dulunya itu keriput, kering, ini artinya kan daunnya itu kuning-kuningan. Sekarang ini Bapak kan lihat kenyataannya. Ya, saya buktikan kenyataannya kan begini keadaan tanaman saya itu menjadi hijau, buahnya bagus itu. Saya bersyukur sekali, banyak Pak. Banyak ya, Pak ya? Iya. Kemudian pernah panen ini, Pak? Pernah, Pak. Ada peningkatan berapa kilo dari yang belum menggunakan NASA atau yang dari yang tidak menggunakan iya. NASA? Iya, dari pertamanya Pak, belum menggunakan NASA, saya ini panen paling-paling 100 kilo lah, artinya dalam jangka 10 hari ini Pak. 10 hari 100 kilo untuk iya. 2000 pohon? Iya, bukan, untuk kalau 2000 pohon Pak, 10 hari itu sampai 150 Pak. 150 kilo. Iya, kalau sekarang itu saya sudah menggunakan NASA, itu kemarin itu saya panennya itu yang pertama 300 kilo lebih, saya panen yang kedua kalinya itu
Artinya 300 kilo, Pak. Rata-rata dalam waktu 10 hari berarti berapa, Pak? Jadi artinya 50% peningkatan lah itu. Baik. Dari pertamanya, dari mulanya. 150 menjadi 300 ya, Pak? Iya. 300. Untuk serangan hama penyakitnya bagaimana, Pak? Yang dulunya, Pak, keadaannya itu kecoklatan saya ini kanker itu. Banyak itu hama penyakitnya. Menyerang pada buah ini dalamnya ini dan juga menyerang ini batangnya, Pak. Ini. Setelah itu menggunakan produk dari NASA, artinya salah sekarang bisa artinya pulih kembali, Pak. Bapak Ketut Warnite. Bapak Ketut Warnite ya. Iya. Bapak melihat kakaknya Pak Wiyarte ini bagaimana, Pak? Kesan-kesan Bapak ini, Pak, dibandingkan yang Bapak miliki saat ini. Ya, sangat aru lah, Pak. Namanya aja sama-sama tanam kakao, kok punyanya kakak tambah bagus, punyanya saya sedangkan banyak kankernya lagi ya. Maka dari itu saya mau ikut juga. Lahannya masih di sekitar sini ya, Pak? Ya, lahan saya ada di pinggir jalan juga, Pak. Begitu. Menurut saya pribadi, karena saya sudah menyaksikan tersendiri oleh mata kepala sendiri, maka saya ini atas nama saya sendiri, saya akan memakai produk NASA, Pak. Baik, terima kasih. Dari kakao, karena saya juga punya ya namanya sawah juga, saya akan pakai dari produk NASA, Pak. Imbuan kepada seluruh hatinya petani kakao, baik petani padi yang ada di seluruh Indonesia, untuk mengejar hasil dan mengimbangi agrobisnis yang itu yang mana akan dilaksanakan oleh pemerintah pasar bebasnya, mari kita bersama-sama mengikuti itu anjuran dari NASA yang mana Bapak saksikan hasilnya itu sudah memadai dan saya itu merasa salut sekali, Pak, untuk meningkatkan hasil kita dan mengurangi juga dari segi biayanya, Pak. Memang NASA itu artinya sekarang itu kelihatannya itu bukannya bagaimana, saya itu tidak mau itu artinya menyanyung-nyanyung keadaan dan kenyataannya ini, Pak. Terus Bapak melihat kunjungan dari tim NASA ini memberikan penyuluhan, kemudian datang ke lapangan ini, kesan-kesan Bapak bagaimana dibandingkan, maaf, produk-produk yang lain, apakah dilakukan kunjungan seperti ini, Pak? Begini, Pak, nah, dari artinya produk yang lain itu walaupun ada artinya berbentuk artinya pupuk dan segalanya itu obatnya, pestisidanya itu, namun tidak memberikan itu semacam Bapak dari NASA ini memberikan penyuluhan langsung, sehingga itu gampang bagi saya itu untuk mengikuti dan turun ke lapangan. Ya, dan melaksanakannya, karena sampai turun ke lapangan diberi cara-caranya itu, Pak. Baik. Demikian pemirsa NASA, kesaksian Bapak Wiyarte selaku petani kakao di Palu, Sulawesi Tengah. Kita semua turut bahagia karena secara tidak langsung petani kakao Pak Wiyarte sudah bisa merasakan hasil manfaat secara langsung dan juga artinya bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Reporter Joni dan kameramen Fahmi Rosadi melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Salam NASA.